bedil sorolok? Permainan bedil sorolok. Bedil sorolok itu berasal dari kata sorolok. Jadi suara yang dihasilkan oleh permainan tersebut dan menjadi sorolok, maka kemudian namanya pun menjadi bedil sorolok. Bedil sorolok dibuat oleh anak-anak pada saat orang tuanya mengambil daun pisang yang akan digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik itu untuk memasak, baik itu membungkus makanan dan sebagainya, maka kemudian daun-daunnya dibuang. Nah, pada saat daun-daun pisang itu dibuang, jadilah pelepah pisang. Pelepah pisang itu kemudian dipotong, dicungkil bagian-bagiannya, kemudian didorong bersama, maka akan berbunyi sorolok, sehingga dinamakan bedil sorolok. Jadi bedil sorolok ini menggunakan material-material sisa atau yang harus dibuang oleh seorang anak untuk membantu orang tuanya, tetapi kemudian mereka gunakan membuat mainan, namanya bedil sorolok. Bedil sorolok mah ngaran sorolok setenah didinya, kadangkala di daerah anu sanes mah namina teh sanes sorolok. Namina teh tina sora eta anu di gerakeun. Bahasana teh kadangkala bedil perelek. Dah sora teh pan mere perelek gitu. Nah, dan bedil upami dini ieu mah bedil sorolok mah atawa bedil perelek teh ya. Dina pongolan cau anu dilaan dauna dibentukkeun bentukeun jika gagang bedil ngan pada eta disolekan solekan luhurna dia agak dikit dulu erelek atak namin aja di dieu mah atawa di hiji daerah mah aja nyebat bedil sorolok tapi aya oge bebedilan erelek. Nah, kemudian dengan berkembangnya pengetahuan mereka tentang sorolok tersebut, maka kemudian ada pengaruh-pengaruh dari bedil atau adanya perang dan sebagainya, maka kemudian dibentuk menyerupai senjata, yaitu bedil kalau istilah orang Sunda, atau senjata, maka kemudian dinamakan bedil sorolok. Jadi awalnya memang hanya sorolok dan menirukan suaranya saja, tetapi kemudian dengan ada suara yang seperti meletus dan sebagainya, kemudian pengaruh dari pengetahuan anak-anak terhadap senjata dan sebagainya, maka kemudian menyerupai bedil dan kemudian suaranya menjadi bentuk suara-suara bedil, maka dinamakan bedil sorolok. Nah, bedil sorolok sampai sekarang masih banyak dimainkan, terutama di masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pinggiran di masyarakat di Jawa Barat ini. Jadi mereka menggunakan itu pada saat hajatan, baik itu hajat lembur atau hajat yang ada di daerah-daerah, ataupun hajatan untuk perayaan pernikahan ataupun khitanan. Karena daun itu sekarang masih berfungsi, pelepahnya masih dibuang, dan kemudian anak-anak menggunakan pelepah dari pisang itu sebagai sebuah senjata atau sebuah mainan yang menyerupai senjata, maka dinamakan bedil sorolok sampai sekarang ini.